Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alvina Ustad, tapi sepertinya belum hadir. Baik, langsung saja. Lima na'il ghisya fil imtihanat madarisu misrin tufattishu kimamatut tulab. Untuk mencegah kecurangan dalam ujian, sekolah-sekolah di Mesir memeriksa masker siswa. Lanjut. Ma'a bada al-imtihanat asyahriyah litulab al-marahilu al-ibtidaiyah wal-i'dadiyah. اليوم الاثنين طالبت مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني بمصر إدارة المدارس بتفتيش الكمامة الطبية التي يرتديها الطلاب قبل السماح لهم بدخول لجان الامتحان. Dengan dimulainya ujian bulanan untuk siswa sekolah dasar dan kelas I'dad, hari Senin, Direktorat Pendidikan dan Keguruan serta Pendidikan Teknik di Mesir meminta agar Departemen Sekolah memeriksa masker medis yang dikenakan siswa sebelum mereka diizinkan masuk ke ruang ujian. Baik, dari sini ada yang ditanyakan atau ada yang mau menambahi atau membenarkan?
Iya, Ustadz, pendidikan teknik. Kalau di Ma'ani yang bernilai seni, artistik, kemudian teknik. Wawaf ko mana kola tahu suhufun mahilliyatun fa innal mudiriyat at-ta'limiyah wajjahat bidarurotin taftishi al-kimamata at-tibliyah allati yartadiha at-tullab lita'akkada min khilwiha min ayyi kitabah mudawwanah 'alaiha bihadafil ghisyi. Dan menurut apa yang dilaporkan oleh surat kabar lokal, Direktorat Pendidikan telah menginstruksikan perlunya untuk memeriksa masker medis yang dikenakan siswa untuk memastikan bahwa mereka terbebas dari tulisan apapun yang tertulis di atas masker dengan tujuan untuk menipu.
Iya, Ustaz. Ini sudah bisa, Ustaz. Ini sudah bisa, Ustaz. Baik, kita lanjut. Waqa ala mudir mudiriyatut tarbiyah wa ta'lim di muhafazatil qahirah Muhammad Atiyah inna hadhihi ta'limat tamma ta'mimuha ala jami'il madaris at-tabi'atu lil muhafazati bidarurati tufattishu al-kimamah at-tibbiyah allati yaltazimu at-tullab birtada'iha timana'i tafasya virus corona walati yumkino ay yastakhdimuha al-ba'du fi akhfa'i qasasat lil isti'anati biha fi halil imtihan. Kepala Direktorat Pendidikan dan Keguruan di Kegubernuran Kairo, Muhammad Atiyah mengatakan instruksi tersebut telah disebarkan ke semua sekolah yang tergabung dengan provinsi, yakni keharusan untuk melakukan pemeriksaan masker medis yang wajib dipakai siswa untuk mencegah penyebaran virus corona dan yang dapat digunakan beberapa siswa untuk menyembunyikan memo atau catatan untuk membantu mereka dalam menyelesaikan ujian.
Iya, Ustaz. Kalau di Al-Ma'ani, iya.
Berarti kata mengatakannya tadi pindah ke depan Ustadz. Jadi menurut Kepala Direktorat Pendidikan dan Keguruan di Kegubernuran Kairo, Muhammad Atiyah, instruksi tersebut gitu. Atau baik, selanjutnya yakni wa asyara fi tasrihatin syahafiyatin ila tansifi ma'al jamili idarati ta'animnya bil muhafadah lil itmi'nani ala sayril amaliyatil imtihaniyah tuna ayil ma'ukot mu'akadan tawzi au ajihizatin likiyasi darujatin hararati tulab wal mu'allamina fi jami'il madaris wa ta'qim fi janil imtihan. Dalam siaran pers, Muhammad Atiyah menghimbau supaya berkoordinasi dengan seluruh Departemen Pendidikan beserta petugas keamanannya untuk memastikan proses jalannya ujian berjalan dengan lancar. Beliau juga menghimbau untuk memastikan pembagian termogan untuk mengukur suhu tubuh siswa, guru, serta seluruh panitia ujian yang ada di sekolah. Mohon maaf, Ustadz, itu ada typo yang seharusnya termogan menjadi termometer. Monggo untuk teman-teman yang mau mengoreksi atau memberikan tambahan.
Mungkin. Nggak kelihatan ya. Oke. Termogan, Ustaz. Termogan, Ustaz. Iya, Ustaz. Itu, Ustaz, mau tanya deh. Mau. Maaf, bukan untuk bertanya sih, tapi memastikan saja. Yang ujian berjalan dengan lancar itu yang dunah ayu maukot itu dah. Maaf. Dunah. Iya, iya Mbak. Sepertinya artinya bukan itu, tapi saya simpulkan menjadi seperti itu gitu untuk mempermudah apa jumlahnya. Terima kasih. Ya, belum masih ada.
Baik, lanjutnya. Azrul mustabati bihim. Wa adu fa'atiyah annahu tamma taksisu hurufi azlin fil madaris li azri tulab al-mustabah fi iswabatihim bi virus corona al-mustajab. Yang pertama tadi, isolasi pasien atau murid terinfeksi atau isolasi murid ODP atau PDP. Kemudian, artinya yang bawahnya, Muhammad Atia menambahkan, Muhammad Atia menambahkan bahwa ruang isolasi yang telah dialokasikan di sekolah-sekolah untuk mengisolasikan siswa yang diduga terinfeksi virus corona. Bagaimana teman-teman? Apa ada koreksi atau tambahan? Baik, selanjutnya. Jadi run bidikri anna misra syahidat fil asa bi'almadiyah tazayidan fi halatil iso babi kuruna wabalagu adatul iso bati amsi sitatu mi'ah wa sitatu wa tamanin ila sab'ah wa thalathin halatan wafatan. Wifkun di wizaratis syihah al-masyriyah aliman bi anna mawaki at-tawasul Talaman suhidas mundu bidayah nufsil virus tashkikan fil arkomi resmiyah bisya'ni duhayan corona. Perlu untuk diingat bahwa Mesir mengalami peningkatan jumlah kasus virus corona pada beberapa minggu terakhir ini, dengan jumlah penularan bertambah mencapai 686 sampai pada jumlah kematian mencapai 37 kasus kematian. Menurut Kementerian Kesehatan Mesir, jumlah tersebut berdasarkan situs web yang telah mencatat sejak awal penyebaran wabah virus corona dengan perkiraan angka resmi jumlah korban corona. Monggo teman-teman, mungkin ada tambahan atau masukan? Saya, Mbak. Oke, monggo. Oke, kalau menurut saya itu di terjemahannya perlu untuk diingat. Menurut saya untuk itu enggak usah. Jadi langsung perlu diingat bahwa Mesir ya biar apa efektif aja kalimatnya. Terus sama sebelum kata menurut yang apa mencapai 37 kasus kematian itu menurut saya bukan pakai koma tapi pakai titik karena setelah kematian itu kan kayak kalimat awal gitu. Iya Mbak, terima kasih.
Mungkin ada lagi?
Saya bacanya Aliman Ustadz yang itu. Iya. Ini Pusat, berdasarkan situs web yang telah mencatat sejak awal penyebaran wabah virus corona. Tasbihkan perkiraan dengan perkiraan. Dari Ma'an ya, Ustaz. Tashkik itu meragukan, Ustaz. Syakak. Bagaimana kalau begini, Ustadz? Menurut Kementerian Kesehatan Mesir, mencatat bahwa situs web
selalu menyaksikan sejak awal pemeriksaan virus corona terdapat keraguan angka resmi korban corona. Jadi situs web itu telah menyaksikan bahwa sejak awal pemeriksaan itu ada keraguan dalam angka resmi coronanya, angka resmi korban corona. Menurut Kementerian Kesehatan Mesir, jumlah tersebut berdasarkan situs web dan media sosial yang telah menyaksikan bahwa ada menyaksikan dan meragukan jumlah korban corona. Ya, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma'a israri wizarati ta'limi ala ijra'il imtihanati fil madaris syahadat mawaqi'u tawasuli al-ijtima'i khilal al-asabi'al madiyati silsilatan minal humalatil mutallabati bi ijra'il imtihanati amba'ti li tajnibi tullabi makhatira tazahumi fil madaris khususan ma'a ishtidadil mawjidati jati thaniyati minal virus. Lakin al-wizarah tajahalat hadil hamlat. Bersama desakan Kementerian Pendidikan untuk melakukan ujian di sekolah, media sosial telah menyaksikan selama beberapa minggu terakhir serangkaian kampanye yang menyerukan ujian jarak jauh untuk menghindarkan siswa dari bahaya berkerumun di sekolah, terutama dengan adanya intensifikasi virus gelombang kedua. Tetapi kementerian mengabaikan kampanye ini. Monggo teman-teman, apakah ada yang ingin ditambahi redaksinya atau dibenahi?
وتعاني مصر نقص في المدارس والتجهيزات بشكل يرفع كثافة الطلاب في القصر الواحد لما يزيد على 40 طالبا، وقد يتضاعف العدد في بعض مدارس المحافظات. وفقا لما نشرته وسائل إعلام مصرية، مصر mengalami kekurangan sekolah dan peralatan sehingga meningkatkan kepadatan siswa per kelas menjadi lebih dari 40 siswa dan jumlahnya dapat berlipat ganda di beberapa sekolah yang tergabung dengan provinsi atau sekolah provinsi. Itulah menurut media Mesir. Mungkin ada redaksi yang ditambahi atau dirubah, teman-teman. Kalau di Ma'ani itu menderita dan mengalami Ustaz. Sampun niki paragraf terakhir, Ustaz.
ya Ustaz. Insya Allah cukup besar. Recording stopped.